Desain dapur catering rumahan. Namun sebelum kita masuki bahasan tersebut, seperti biasa kami ingatkan kepada Anda untuk like, subscribe, dan aktifkan juga ikon loncengnya untuk memperoleh notifikasi video terbaru yang menarik lainnya. Desain dapur untuk usaha catering. Untuk memiliki dapur yang representatif dan efisien dalam melakukan usaha catering diperlukan perencanaan yang baik sehingga dapat memaksimalkan ruangan dengan baik dan tentunya akan membuat space yang tersedia dapat dipergunakan dengan baik dan juga mempercepat proses penyediaan masakan bagi para pelanggan untuk catering rumahan, sekolahan, kantor, dan lain sebagainya. Berikut ini adalah sedikit gambaran tentang desain dapur untuk usaha catering yang diharapkan dapat menunjang aktivitas Anda. Mengenal dapur untuk catering rumah. Catering merupakan jenis usaha kuliner yang memberikan layanan untuk keperluan rumah tangga. Pada umumnya, pesanan paket rantangan hingga 100 orang, pesanan prasmanan untuk arisan atau pengajian, pesanan nasi box, dan lain sebagainya. Dapur catering rumahan ini dapat lebih dari 2 tempat dengan peralatan memasak lengkap untuk mengolah masakan. Selain itu, terdapat dapur khusus untuk meracik bahan mentah serta mengemas masakan pada dus atau box. Mengenal dapur untuk catering sekolah. Catering sekolah adalah catering makan pagi atau makan siang untuk anak sekolah. Biasanya disajikan dengan rantang atau tromol makan khusus untuk anak-anak. Untuk catering sekolah, dapur cukup satu tempat dengan perlengkapan minimal yang terdiri atas kompor, bak cuci, dan meja dapur. Selain itu, dapur dilengkapi dengan kabinet tempat penyimpanan sekaligus mengemas makanan dalam rantang. Mengenal dapur untuk catering kantor. Catering kantor merupakan catering rantangan karyawan kantor, yang mana meliputi nasi box atau prasmanan untuk perayaan maupun syukuran di kantor. Dapur pada catering ini dapat dibuat dua tempat, semua perlengkapan memasak pun disediakan termasuk ruang khusus pengemasan masakan siap antar. Mengenal dapur untuk catering hajatan. Pada umumnya, jenis usaha catering ini melayani acara khusus atau hajatan seperti pernikahan dan perayaan lainnya. Seringkali menggunakan sistem prasmanan dengan lengkap tambahan nasi box dan juga tumpeng. Desain dapur untuk catering hajatan ini cenderung lebih luas sehingga terdiri lebih dari 3 dapur. Dapur haruslah dibuat dan ditata berdasarkan pada setiap fungsinya. Selain itu, peralatan yang digunakan pun lebih banyak dan harus disimpan pada tempat khusus. Selanjutnya, untuk ruangan pengemasan harus disediakan khusus sesuai dengan banyaknya karyawan dan banyaknya pesanan masakan.
Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.